Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman digital marketer. Jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review. Dan di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya teman-teman membuat content timer ke dalam email. Nah, ini sangat bagus sekali jika teman-teman memasukkan timer yang menggunakan waktu ya di campaign yang teman-teman lakukan. Oke. Caranya sangat mudah sekali, teman-teman klik saja ke email di sini. Nah, di sini teman-teman bisa sama saja caranya memasukkan gambar atau image. Maaf, memasukkan URL gambar ataupun image kode. Nah, di sini saya contohkan yang kode ya. Yang kode. Kebetulan saya menggunakan MailKiting. Layanan marketing untuk SMTP-nya di sini. Oke, jika teman-teman bingung, teman-teman tulis aja dulu di sini kode gitu ya. Nah, kemudian klik di bagian HTML, kita cari tulisan kode. Oke, nah ini dia. Oke, jika sudah ketemu, kita pastekan di bagian kode. Oke, paste di situ, kemudian klik save. Nah, sudah muncul nih. Oke, sudah muncul seperti itu. Itu cara yang ke pertama. Oke, itu lagi. Sini saya akan coba insert gambar ya, insert gambar. Nah, ini source ini bisa teman-teman copy yang ini. Ups, mana ya? Oke, gini ya. URL gambar. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, nah ini sudah otomatis. Mungkin kalau sekitar berapa ya, 70% mungkin, 70% ya. Mendukung persen apa tidak ya, save. Ups, rupanya jadi seperti ini ya, tidak mendukung kalau gitu. Oke, saya delete saja, biarkan dia otomatis ya. Oke, otomatis seperti itu. Nah, sekarang kita tes kirim ya. Titel ini, oh ini sekedar demo ya. Demo, oke. Email subjeknya tes timer leads. Oke, saya akan kirimkan menggunakan SMTP MailKiting. Custom emailnya rahman@rahmanreview.com. Oke, jika semuanya sudah, kita tes email ini. Oke, sudah terkirim ya, total 1, send 1. Nah, sekarang kita lihat di email. Oke, kita buka emailnya. Apakah sudah sukses atau belum? Oke, di sini mungkin masuk spam. Oh, belum ada. Oke, coba kita tunggu dulu. Mungkin lagi dalam perjalanan ya. Coba saya masukkan lagi satu ke email pribadi saya. gmail.com. Oke. Kita kirim lagi. Oke, sudah terkirim. Ini pemberitahuan. Oke, jika belum, ini biasanya nah, ini sudah masuk ya. Udah masuk timer leads. Oke, kalau kita buka nanti jadinya seperti ini. Nah, ini sudah ada, apa namanya, timernya. Nah, kalau dari MailKiting sendiri ini sama ya, sama juga caranya. Di sini teman-teman bisa klik kode, dia agak lebih bagus ya, karena bisa apa ya, bisa menyesuaikan begitu. Nah, menyesuaikan artinya ukurannya persentase, jadi 80% mungkin ya, 80%. Nah, jadi langsung insert. Nah, dia seperti ini. Ups, nggak muncul ya. Oh, mungkin perlu ini. Jika teman-teman
tidak bisa. Kan ada dua cara, bisa memasukkan URL gambar atau memasukkan kode HTML. Jika cara pertama tidak bisa, bisa menggunakan cara yang kedua. Seperti ini. Oke. Ups, mana ya? Kok hilang? Oke, ini kita copy, kemudian di paste di mana tadi kode. Mana ya? Kayaknya udah kelewat ini. Kode mana ya? Nggak ketemu. Kode mana sih kode? Halo kode. Nah, ini dia. Baru muncul. Oke, kita pastikan di sini, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul. Sangat mudah sekali untuk memasukkannya, baik ke website luar, landing page sendiri, di website sendiri, ataupun ke dalam email. Oke, saya kira itu saja dulu. Sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.